malam guys. Ketemu lagi dengan Singkawang. Saya juga berada di rumah makan. Kita ada tim nih. Timnya lagi bingung nyari makannya. Kan milih tuh makanannya milih-milih aja. Wajah-wajah bingung. Lagi nyari. Lagi nyetar. Lagi nyetar tuh guys. Nyetar makanannya. Ya. Yeah. Jadi tipenya itu guys. Ya kalau masak makanan itu dia sistemnya ngambil gitu guys, diambil sendiri gitu. Di sini ada tulisannya kalau dari arah sini. Tuh. Ada nama-namanya. Harganya sekitar segitulah. Ada otak-otak guys. Ada organik juga. Lagi dapat menu mulai kan. Muka-muka menegangkan tapi aslinya lapar mulai kan. Wajah-wajah lapar. Kita lihat juragan ngeluarin uang. Kita lagi ngitung-ngitung. Juragan ngeluarin uang. Ya. Yang dipilih apa sih? Ini sayur aja kayak gini. Terus apa lagi? Kesini lagi. Kesini lagi. Oh ini dipilih sama mereka. Bayar juragan lagi bayar. Terus 34.000 guys. Itu paket apa aja ya kita lihat. Pantas mereka. Oke kita ikutin. Kita ke atas guys. Tuh ada lantai 2 juga di sini. Oke kita ke atas. Kayak diri mereka sangat tinggi. Wow. Di sini disediain juga nih. Apa ini? Ini apa ini? Saus apa ini? Eh, sup itu apa? Apa ya? Sambal apa ini? Hah? Nah, ini kan. Enggak tahu. Sambal. Ini sambal maksudnya. Kalau di sini sambal. Oke, saus. Emang ini saus. Saus. Ini favorit. Kenapa yang kayaknya ini? Itu apa? Kenapa? Tapi habis ini apa ya? Gambarnya kayak apa ya? Warnanya hijau gitu ya? Kayak inget sapi loh. Namanya apa ya? Garlic sauce, oke. Nah, inilah tampilan yang akan jadi menu besar hari ini. Iya, kalau di sini makan. Di jalan-jalan malam hari ini makan-makan. Oke, ini bisa dijelaskan ini yang kamu ambil apa? Saudara Afra, apa yang kamu ambil? Ini mentah semua, mau dimakan. Ini kondisinya mentah guys. Jadi kita itu disuruh masak sendiri guys. Udah masak sendiri. Shit. Guys. Tapi seperti ini. Nah, oke guys. Ini kondisi seperti ini guys. Kita lihat ini nggak panas loh. Kita lihat ya apa sih ini, pada airnya ya, ini airnya apa ini, buahnya gitu. Aromanya ada aroma jamu guys, seperti jamu aromanya. Terus dapat sumpitnya bagus nih. Terus di dalamnya ada dapat sendok seperti ini. Terus ada juga apa ini? Ini apa? Tempat manggang. Ini apa nih? Ini memanggang ya? Ini panas nih. Ini panas ini. Udah panas ini. Dipegang udah panas. Kita dapat kompor berapa nih? Kompornya 1, 2, 3. Ininya 2. Manggangnya 2. Kompor airnya, isi airnya 3. Airnya 3. Jadi ceritanya nih dimasak dulu ya guys. Kita dimasak dulu ya. Oh jadi ceritanya dimasak dulu. Masih wah ya, wah aja. Oh gitu. Ini dimasak dulu ceritanya. Ya. Ini cerita dimasak dulu ya bang. Jadi sebenarnya ini teh, ini ceritanya masak makannya gimana? Ada ini. Oh dari
Cepet juga ya. Oke guys, sepertinya kita akan coba untuk masak makanan ini. Kita lihat keunikan mereka mencoba sesuatu yang baru. Oh, bawa lagi, ada yang bawa lagi nih, diapain ya bang? Segala macam. Oke. Iya. Kayak nggak tempat, kayak nggak ada tempat masak aja sampai masak di sini. Di rumah nggak punya kompor ya mas? Di rumah nggak punya kompor ya masak di sini ya mas? Ya ceritanya mau nyoba ini ya, camping kota ya. Camping kota itu kan masak di, bukan di ini ya, bukan di gunung ya, camping makan ya. Ini orang bingung sendiri cara masaknya yang gimana. Apa ya? Tanya ya. Apa maksudnya? Mencoba-coba untuk memasak gitu ya, karena di rumah gak punya kompor nih sisanya, makanya dia orang coba masak di sini gitu. Nah. Kok bingung sama orang-orang ini? Ada nasi goreng siap makan, pengennya masak dulu gitu ya. Tanyaannya saya. Oh, jadi nih ketawanya dia matang atau tidak gimana? Ini nih sebenarnya dagingnya ini udah dikasih rasa ya. Dagingnya udah dikasih rasa ya. Belum. Jadi masih udah. Jadi udah direndam bumbu ya. Udah dibumbuin kan? Oke. Ini apa ini? Jamur. Wah, jamuran dong kita nanti ya. Panuan ya. Ini masukin aja. Sama 5 jari aja. Boleh kalian ya, angkat tangan makan aja. Boleh. Ya, tolong masakin ya. Boleh? Enggak. Jangan dong. Boleh angkat masakin ya, angkat punya angkat ya. Boleh. Oke. Ini mulai buat rusuh.